Gak dapat ke belakang. Lagi ada? Satreskrim Polsek Kebonjeruk telah mengungkap kasus Curanmor, ya. Kasus Curanmor SPKT Sekaligus tanggal 26 September 2021 yaitu terkait kasus pencurian dengan keberatan. TKP Jalan Persatuan RT 02 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat yang terjadi pada hari Minggu 26 September 2021 sekitar pukul 03.30. Tersangka ada dua tersangka dalam perkara ini. Yang pertama adalah AS alias T, laki-laki 28 tahun. Ya. Yang kedua saudara G, laki-laki 23 tahun. Pelaku ada dua orang, yang satu bertugas mengambil kendaraan, yang satu berjaga-jaga depan pintu. Ya. Selanjutnya, ketika pelaku AS ini sedang mengambil kendaraan, menuntun kendaraan keluar dari objek, kebetulan diketahui oleh masyarakat sekitar, sehingga dilakukan pengejaran dan juga diberi maling, sehingga anggota kami unit buser dipimpin oleh AKP Radita Juliana melakukan penangkapan dan pengejaran. Alhamdulillah dapat dua pelaku dapat diamankan bersama dengan masyarakat dan selanjutnya tersangka dan barang bukti diamankan bawa ke Polsek Kebonjeruk.